يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله شكرا كتاب الله سبحانه وتعالى karena Allah SWT memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama menunaikan solat maghrib berjemaah dan alhamdulillah kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan inilah amal-amal yang melayakkan kita untuk masuk syurga Allah SWT dengan rahmat Allah SWT. Dan inilah amal-amal yang bakal menemani kita kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat harta benda dan anak bina kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Sejahtera dengan akidah yang sahih, sejahtera dengan amal-amal yang dilakukannya semasa di atas muka bumi. Dan alhamdulillah juga kita Allah SWT hari ini merahmati bumi kita dengan air hujan setelah agak lama kita ketandusan air dan disembungi oleh cerbu kan? Dan macam-macam musibah yang menimpa kita. Semuanya itu sebenarnya menjadi muhasabah kepada diri kita betapa kerdilnya manusia di sisi Allah SWT. Dengan pelbagai teknologi yang kita ada, dengan pelbagai kecanggihan yang kita ada, kehebatan ilmu manusia yang kadang-kadang manusia itu angkuh dengan ilmu dia, kadang-kadang manusia itu mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, ada manusia yang mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila Allah nak uji manusia dengan sedikit ujian, sekurang-kurangnya menjadi muhasabah kepada kita betapa kerdilnya diri kita. Apabila Allah uji sekejap kita dalam beberapa bulan, hampir beberapa bulan kita kekeringan air. Kita ada air di mana baru-baru ini? Ada. Alhamdulillah. Tapi apabila ada diwar-warkan nak ada catuan air dulu, saya pun kena kapur juga. Maka pergilah ke kedai-kedai hardware yang ada jual tong-tong tu pun ramai orang. Masa-masa kena kapur nak beli tong-tong. Yang bergembira toke-toke kedai lah masa tu. Dan bila tak harga berapa pun tak kira lah, tak payah je, yang penting dapat tong tu. Kelang kabut nak cari, nak takut tak ada air. Dan begitu juga dengan jerbu yang kita tak boleh buat apa. Walaupun ada usaha pemilihan awal dan sebagainya, itu usaha manusia, tapi sebenarnya dia tak mampu untuk menghasilkan ujian-ujian yang banyak sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah kelemahan manusia yang menunjukkan betapa kerdilnya manusia. Dan begitu dengan peristiwa kehilangan kapal terbang H370, kita ambil andaian memang tak jumpa lagi, memang tak tahu. Walaupun dah ada yang mengatakan bahawanya tahu kat mana dan disebutkan di mana, Allah Alam, takulah kita ketepikan yang itu sebab kita sendiri tak tahu kat mana. Kita ambil lah, mereka pun tak tahu. Walaupun mungkin kata mereka tahu sebenarnya kat mana, kan? Tak apalah, kita ambil lah, kita tak tahu. Anak yang sebagai orang tak tahu. Kalaulah dulu Saddam Hussein pernah menyuruh di sebuah katakan lubang tikus, Saddam Hussein susuk jasad manusia yang kecil yang menyuruh di bawah satu lubang yang ditutup pun dijumpai oleh mereka. Dan juga susuk jasad yang dikatakan Osama bin Laden yang memutuskan dirinya dengan perhubungan luar, tidak ada sebarang komunikasi yang boleh mengesan dia, tak ada handphone yang boleh kesan dia, mana dikatakan hebat dia menyembunyikan diri, itu pun dijumpai oleh Amerika. Walaupun secara peribadi saya meragui sebenarnya kewujudan ataupun karakter Osama bin Laden yang sebenar yang ditunjukkan. Saya lebih gerik bahawa Osama bin Laden adalah karakter yang diwujudkan oleh Amerika sendiri, Yahudi sendiri, untuk mengharuskan mereka membunuh orang Islam masuk ke dalam negara-negara Islam atas nama memerangi keganasan.
Baik, tak apalah kita ambillah dia sebagai musuh mereka. Kenapa dua susuk jasad yang kerdil itu boleh dikesan di mana wujudnya keduanya dan dapat? Kenapa kapal terbang sebesar itu dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini tak dapat lagi dikesan? Bermakna di situlah muhasabahnya sebagai manusia. Hebat macam mana pun kita, banyak macam mana ilmu kita, sebenarnya kita masih kerdil di sisi Allah Subhanahu Wataala. Yang menyebabkan kita kena kembali kepada Allah, kita kena rujuk kepada Allah Subhanahu Wataala semula, dan kita kena berserah diri kepada Allah, dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wataala memandang kita dengan pandangan yang rahmat, walaupun kita ada dosa, walaupun kita ada kesalahan, walaupun kita ada maksiat yang kita lakukan. Dialah maksiat yang kita lakukan itu adalah disebabkan kelemahan diri kita, kelemahan diri seorang mukmin yang tak mampu untuk meninggalkan perkara tersebut, bukan disebabkan kita seorang yang angkuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sengaja melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat angkuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Jadi kita buat perkara-perkara itu ialah disebabkan kelemahan kita, yang kita minta dengan Allah supaya bimbing kita, bawa kita supaya kita tinggalkan perkara-perkara maksiat itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan seluas-luasnya, jalan ma'ruf kepada kita, dan menutup pintu-pintu ke arah kemaksiatan. Dan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah masih mendengar munajat kita, Allah masih mendengar bicara kita, dan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya janganlah murka kita, marah kita, sampai Allah tak nak dengar munajat kita, sampai Allah tak nak dengar bicara kita, dan Allah pandang kita dengan pandangan yang marah. Janganlah sampai dekat begitu, supaya kita jadi harap-harap kita jadi manusia, walau macam mana pun keadaan kita, kita buat dosa, tapi kita buat dosa dalam keadaan kita takut kepada Allah, kita nak minta ampun dengan Allah, kita tak nak berdosa dengan dosa itu, dan kita minta dengan Allah SWT pandang kita dan rahmati kita, insyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat yang bersiap oleh Allah SWT, insyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu hadis Nabi SAW yang saya pun dah tak ingat dah baca ke dalam hadis ni. Dah lama sangat, banyak kali dah saya dapat datang. Tapi kalau saya ingat, kalau saya baca pun tak habis syarah lagi, agak panjang juga. Hadis ke-36 daripada hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Sebelum tu saya nak sentuh sikit je, kalau tak tahulah panjang ke pendek, isu yang baru ni timbul balik, isu Kasim Ahmad, yang bila kita bicara tentang hadis ini tiba balik Kasih Ahmad di dalam bersadar dunia kita ini. Yang saya rasakan agak terkejut juga, kerana saya mengenali Kasih Ahmad ini semasa di usia remaja, sekitar tahun 1985, dengan dia menghasilkan buku dia Hadis Satu Penilaian Semula. Masa itu dia adakan dialog, perdebatan dengan peserta ulama, tak silapnya, yang tahun 85 membawa idea dia Hadis Satu Penilaian Semula, yang mana antaranya dia mempertikaikan tentang kesahihan hadis yang sampai kepada kita. Dia kata dalam tempoh 200 tahun lebih kurang, hadis itu dipindah-pindahkan, sudah itu terdedah kepada penyelewengan. Maka dia meragui hadis yang sampai kepada kita hari ini sebagai hadis yang betul dilafazkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bukan mementikaikan Nabi, dan dia tidak mementikaikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan beliau hanya menerima secara mutlak Al-Quran sebagai sumber dalam syariat Islam, dan meragui hadis-hadis yang sampai kepada kita itu sebagai hadis-hadis yang memang Nabi lafazkan beliau. Jadi kata lain, bahawa beliau mengatakan berpada cukuplah dengan Al-Quran sahaja sebagai sumber rujukan sebagai seorang Muslim. Dan amalan-amalan yang diamalkan oleh orang Islam sekarang banyak menyelewengi, kerana banyak bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Itu satu sebenarnya satu pandangan yang menyanggahi satu perkara yang besar dalam syariat Islam. Satu perkara yang besar. Walaupun Ustaz Zahir dia menerima Al-Quran, tapi apabila dia berpandangan itu, dia sebenarnya menyanggahi satu prinsip yang besar di dalam syariat, dan dia sebenarnya menafikan sebahagian besar daripada syariat Islam. Menafikan sebahagian besar daripada syariat. Sebab itulah dalam masalah
hadis sebagai sumber hukum ini, saya teringat kepada satu perkara yang diletakkan, digariskan oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna dalam usul 20, usul 20, ketika dia membicarakan tentang rukun bai'ah. Rukun bai'ah yang bagi orang-orang yang berbai'ah, bersumpah setia dengan jemaah ikhwan muslimin, mereka adalah berbai'ah, bersumpah setia, dan mereka ada 10 rukun yang perlu mereka pegang sebagai syarat untuk bersama dengan jemaah ikhwan muslimin. Antaranya rukun yang pertama ialah al-fahm, kena faham Islam itu. Mana orang yang nak memperjuangkan Islam itu kena faham Islam itu sendiri, supaya dia tak perjuangkan perkara yang di luar daripada agama Allah SWT. Dia bawa orang untuk Islam, bukan kepada selain daripada Islam. Jadi syarat pertama kena faham. Sebab kalau tak faham Islam, macam mana kita nak ajak orang kepada Islam? Jadi syarat pertama dia kata, bagi seorang yang nak bergabung dengan jemaah ikhwan muslimin, nak jadi seorang pejuang, nak jadi seorang pendakwah, kena faham Islam tu. Jadi asal mana meletakkan 20 perkara asas yang perlu dijadikan sebagai pegangan ataupun menjadi perlu ada dalam orang yang nak faham Islam. Dan diletakkan perkara asas yang kedua, dia ada 20 perkara asas yang disebut usul 20, usul 20. Usul yang kedua diletakkan bahawa dia kata Al-Quran wa sunnah, itu dekat Al-Quran al-Karim wa sunnatul mutahharah marja'u kulli muslimin fi fahmi ahkam al-Islam. Dia kata Al-Quran dan sunnah itu adalah menjadi rujukan setiap muslim dalam memahami hukum-hukum Islam. Kena Al-Quran dan sunnah. Kedua sekali, tak boleh Al-Quran sahaja. Dan dia kata Al-Quran itu yufahamul Quran tibqal liqawaidil lughatil arabiyyah. Dan hendaklah Al-Quran itu difahami mengikut kaedah bahasa Arab. Ikut kaedah bahasa Arab, dia kata. Dan hadis itu difahami melalui rijal as-siqah, rijal hadis as-siqah, daripada rijal hadis as-siqah. Maknanya usul ini asal mana letakkan. Pertama dia kata Al-Quran itu perlu difahami mengikut kaedah bahasa Arab. Dia sebenarnya menjawab isu aliran yang kasih Ahmad ini. Kerana mereka antaranya membawa fahaman tidak perlu faham bahasa Arab untuk faham Al-Quran. Tidak perlu pandai bahasa Arab untuk faham Al-Quran. Malah ada seorang pengikut dia yang agak hebat juga, yang bersama dengan pemikiran kasih Ahmad ini. Dia menyatakan bahawa orang yang faham bahasa Arab inilah sebenarnya yang banyak melewengkan Islam, dan yang faham bahasa Arab yang banyak berkelahi, bergaduh kat negara Arab sekarang ni. Jadi kalau mereka faham Islam, macam mana mereka nak kelahi, nak bergaduh disebabkan faham Al-Quran? Sebab itulah sebenarnya untuk orang itu mengistimbat hukum daripada Al-Quran, mesti dia pandai bahasa Arab. Kita bukan nak bicara dari segi untuk faham Al-Quran, dari segi faham sekadar makna, itu lain. Macam kita kadang tuan-tuan ataupun saya sendiri pun tak pandai bahasa Arab, bukan makna kita tak boleh faham Al-Quran. Boleh. Mana kita boleh baca Quran, baca terjemahan dia. Tapi untuk istinbat hukum, untuk mengeluarkan hukum, untuk mengeluarkan apa ni prinsip-prinsip daripada Al-Quran itu, perlu orang yang mahir dalam bahasa Arab. Dia ada banyak syarat-syarat. Antaranya kena mahir dalam bahasa Arab. Di sudut ishtiqaqnya, nahwu sarafnya, balaghahnya dan sebagainya. Kena faham. Sebab itulah seorang tabi'in, seorang ulama yang terkenal, mufassir yang terkenal, mujahid, dia mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yatakallam shay'an min al-Quran illa an yakuna 'aliman bil lughatil arab. Tidak harus bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang untuk dia bercakap sesuatu tentang Al-Quran kecuali dia memahami bahasa Arab. Maknanya kena pandai bahasa Arab. Sebab itu Allah kata, sebab apa? Sebab Allah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Dan kami telah turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebab kalau kita tak faham bahasa Arab, nahwu sarf ni, memang Al-Quran itu sendiri pun kita tahu nak baca macam mana. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ialah di kalangan hamba-Nya yang ulama. Yang takut kepada Allah, yang sesungguhnya yang takut Allah itu ialah di kalangan hamba-hamba-Nya, di kalangan ulama. Maknanya di sana berbagai tafsiran. Ada yang menyatakan bahawa yang hanya
ulama saja yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada menyatakan bahawa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu mereka lah di kalangan ulama. Tapi yang pentingnya innama yakhshallah ha min ibadihi al-ulama. Baik. Tapi kalau kita tak faham apa ni nahwu dan mungkin ikut tersilap baca, maka kalau baca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, boleh membawa makna bahawa sesungguhnya Allah takut pada hamba-hamba-Nya yang ulama. Maknanya baris saja sebenarnya, baris saja dalam Al-Quran boleh mengubah maknanya. Jadi sebab itulah perlukan kefahaman kepada bahasa Arab bagi orang-orang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Jadi syarat untuk faham bahasa Arab itu sangat penting. Di samping tahu tentang ilmu usul fiqh, tahu tentang ilmu usul din, mahir tentang fiqah, mahir tentang ilmu nasib wal mansub dan sebagainya. Baik, itu yang pertama. Maknanya tak boleh sebarang orang sebenarnya untuk berbicara dengan Al-Quran tanpa kefahaman kepada bahasa Arab. Dan hadis yang sampai kepada kita pun, hadis yang sampai sebenarnya Kasih Ahmad pertikaikan kesahihan dia itu, sebenarnya telah melalui satu proses penapisan yang sangat ketat untuk sampai kepada rawi hadis yang meriwayatkan hadis itu, melalui satu proses penapisan yang sangat ketat. Dan sebenarnya kita seharusnya yakin dengan hadis yang sampai kepada kita, terutama ulama-ulama yang besar seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang meriwayatkan hadis-hadis ini, dan mereka mengatakan syarat yang sangat ketat. Maknanya tidak logik hadis yang sampai kepada kita itu hadis yang dhaif. Malah dengan syarat-syarat yang ada pada Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dan ulama-ulama hadis yang lain, kemungkinan ada hadis-hadis yang sahih tetapi dikatakan dhaif kerana tak cukup syarat-syarat dia. Jadi banyak syarat-syarat dia, antaranya satu hadis itu taklah ditimbang sebagai satu hadis sahih. Syaratnya yang pertama, dia ada ittisalus sanad. Ittisalus sanad maksudnya bersambung sanadnya daripada Rasulullah sampailah kepada rawi hadis, kepada Al-Imam Al-Bukhari itu contoh dia. Mesti bersambung. Sanad ini maksudnya orang yang meriwayatkan hadis itu, dia tidak boleh terputus. Dia tak boleh terputus. Apa maksud terputus ini? Maksudnya apa maksud bersambung ini? Hendaklah terbukti dalam sejarah ilmu rijal, sejarah perawi-rawi hadis ini, bahawa mereka itu pernah bertemu. Kalau dah terbukti mereka ini tak pernah bertemu, maka dianggap sebagai hadis itu hadis dhaif, tak timbul sebagai hadis sahih. Contoh untuk memudahkan contoh, untuk mudah kita faham ittisal sanad ini, contoh kita ambil yang kita lah, saya sendiri contoh, Ustaz Zamri. Ustaz Zamri ada buat cerita satu cerita. Saya buat cerita yang saya kata, saya datuk sebelah ayah saya beritahu saya semasa banjir tahun 26 kampung saya ditenggelami oleh air. Kampung saya ditenggelami oleh air itu cerita dia lah, matan hadis yang tukang buat cerita tu Ustaz Zamri. Dia dengar daripada datuk belah ayah dia. Ustaz Zamri dengan datuk belah ayah tu nama dia sanad tu. Itu sanadnya, orang yang meriwayatkan hadis, itu sebab rawi hadis, yeah. Itu satu hadis tu pendek, hadis dia pendek, hadis dia mata dia bagi tahun 26 kampung arwah ditenggelami oleh air. Itu matan dia. Rawi hadisnya Ustaz Zamri dan datuk dia. Jadi ulama kaji betul tak betul hadis tu, sahih tak sahih hadis tu, kan? Jadi dia kan tengok Ustaz Zamri tu, siapa dia, lahir bila, dia meninggal bila, dulu lah yang rawi tu, dia meninggal bila, dia belajar dengan siapa, siapa tok guru dia, siapa anak murid dia, dia pernah ke mana, dan tengok pula datuk dia tu siapa, lahir bila, meninggal bila, duduk kat mana, pernah pergi mana, siapa anak murid dia, siapa tok guru dia. Semua kaji detail, memang detail sebenarnya. Jadi bila kaji-kaji, rupa-rupanya terbukti dalam sejarah ini, Ustaz Zamri tak pernah pun jumpa dengan datuk belah ayah dia. Tak pernah pun jumpa sebenarnya. Sebab apa?
Ustaz Damli lahir pada tahun 1968. Sedangkan datuk dia lahir pada tahun meninggal pada tahun 1945. Maknanya terbukti dalam sejarah ada orang yang tak pernah bertemu, terputus sana. Macam mana Ustaz Damli boleh riwayatkan hadis ni bagi datuk lahir dia, sedangkan sejarah membuktikan mereka tak pernah bertemu? Maka dengan itu secara automatik hadis itu jadi hadis dhaif. Cerita dia hadis dhaif. Maka sebab terputus sana antara Ustaz Damli dengan datuk dia. Bermakna kalau cerita itu betul pun sebenarnya tak boleh terima. Kerana mungkin kerana di sana ada perawi yang tergugur. Ya, tu mungkin sebenarnya dia dengar daripada ayah dia sebenarnya. Ustaz Damli dengar daripada ayah dia, tapi tak sebut ayah dia, terus direct kepada datuk dia. Maka hadis itu hadis dhaif. Ketak itu ittisal sanad. Kena bersambung. Dan syarat yang kedua, rawi yang meriwayatkan hadis itu sendiri kena seorang yang siqah. Kena tengok pula, bukan setakat pernah bertemu, dia seorang yang siqah. Siqah ni maknanya dipercayai, adil, seorang yang tak melakukan dosa besar dan tak berdosa melakukan dosa kecil. Dan seorang yang wara', dan dikenali sebagai wara', dikenali sebagai seorang yang baik. Dan syarat-syarat itu sangat ketat. Dan syarat-syarat untuk diiktiraf sebagai seorang yang baik itu sangat ketat. Sehingga kan antara syarat-syarat ini mereka tak boleh umpamanya makan di tepi-tepi jalan. Tak boleh. Ini kalau kita ni confirm tak ambil dah kan. Biasa makan kat Azura, kat mamak tu kan. Ni mamak tak ada rawi hadis dah. Kan tak siqah. Kan confirm cakap pun mampu kan. Tak boleh. Kena siqah. Dan tak boleh sekali-kali menipu. Tak boleh sekali-kali menipu. Kalau menipu sekali dia menipu, dia tolak selama-lamanya sebagai rawi hadis. Sebab walaupun dia kata dia bertobat, walaupun dia kata dia bertobat, sebab orang yang menipu ni, kalau dia kata dia bertobat pun, dia bimbangi dia menipu dengan taubatnya itu. Maka selama-lamanya dia tolak. Kalau dia terbukti dia pernah menipu. Sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari pernah sekali nak ambil hadis daripada seorang rawi hadis, Syekh, seorang hadis rawi yang besar, rawi hadis. Imam Bukhari pergi ke rumah Syekh itu untuk ambil hadis daripada dia, untuk melihat bagaimanakah akhlak dia, bagaimanakah kehidupan dia, bolehkah dia ni ambil hadis daripada dia. Jadi sepanjang Imam Bukhari berada di rumah dia tu, Imam Bukhari yakin dia ni boleh. Sehinggalah di satu pagi Imam Bukhari melihat dia nak memberi makan kepada binatang ternakan dia. Syekh tadi nak beri makan kepada binatang ternakan, dan dia macam mana cara dia, dia panggil binatang ternakan dia dan dia angkat sikit jubah dia. Dia angkat sikit jubah dia seolah-olah ada makanan dalam jubah dia, seolah-olah dia nak tipu binatang ternakan dia. Imam Bukhari tengok peristiwa tu, dia tolak Syekh tu sebagai rawi hadis, tak ambil tanda timah daripada Syekh tu dia hadis. Sebab apa? Syekh itu menipu binatang ternakan dia. Sebab tipu binatang pun Imam Bukhari tolak dia sebagai rawi hadis. Jadi apa ni, memang itu saya kata sangat ketat syarat-syarat yang diletakkan. Bukan sebarang orang kita tiba rawi hadis ini. Dan kena pula syarat yang ketiga itu, rawi itu kena seorang yang dhabit, seorang yang kuat hafalan dia. Kalau orang Melayu rasanya confirm kita ya, baca Quran pun tunggang apa hak ni, apa awal yang ujung pun apa itu awal tak tertinggal kan, hilang. Dia memang hebat hafalan dia. Imam Bukhari sendiri diriwayatkan beliau pernah diuji oleh ulama-ulama pada masa itu, nak uji kehebatan Imam Bukhari dalam hafalan hadis. Dia dikemukakan kepada dia 10 hadis yang telah ditunggang terbalikkan di sudut sanad dan di sudut matan. Itu kau ni sanad sini pergi sini, matan ni pergi sini. Disusun ditunggang terbalikkan di sudut sanad dan matan. Dan dikemukakan kepada dia sekali sebutnya. Dan Imam Bukhari boleh sebut balik yang salah tadi. Sebut balik yang salah. Dia kata, kamu sebut tadi macam ni, macam ni, macam ni, salah tu sebenarnya. Yang betulnya macam ni, macam ni. Hebat. Yang sebut sekali salah boleh ingat, yang betul lagi dah dia ingat. Maknanya dia boleh ulang, dia boleh betulkan balik, letakkan balik sanad di sini, matan ni, matan di sini, sanad di sini. Itu memang hebat. Dan kita kadang-kadang kita terfikir betul ke orang dulu hafalan yang kuat macam tu? Betul ke? Cuba kita tengok kadang di zaman ini pun kadang-kadang ada Allah tunjukkan kepada kita orang-orang yang kuat hafalannya.
yang kita ni, yang kita nak kapal Quran ni puas rasanya. Yusuf Ammar pun tak ingat-ingat. Ya, nak kapal surah Yasin pun baca titik tak pernah Jumaat pun tunggal terbalik lagi. Ya, kita kan. Tapi tengok macam mana imam-imam Masjidil Haram, imam-imam yang hafiz kan, tak jatuh walaupun satu huruf dia baca Quran. Hebat kan, senang satu Quran tu bukannya sikit. Ya, banyak, maknanya hafalan ni memang hebat sebenarnya. Dan kalau kita kata rawat hadis ni mengapa beratus-ratus ribu hadis, mengapa berpuluh-puluh ribu hadis, tak boleh, kerana mereka demikian kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, syarat-syarat yang sangat ketat ini yang diletakkan pada rawi-rawi hadis ini. Imam Bukhari contoh dia, seorang ulama yang besar dalam hadis ini. Imam Muslim, ulama besar dalam hadis ini, meletakkan syarat yang sangat ketat. Dan bukan, dan walaupun mereka meletakkan syarat yang sangat ketat, Imam Bukhari sendiri sebenarnya, setelah dia yakin dengan satu hadis itu ada sahih, sebelum dia masukkan ke dalam jami' sahih dia, dia masukkan dalam buku sahih, beliau sembahyang dua rakaat, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah yakin lah dengan syarat-syarat tu, mana syarat-syarat dia dah ketat dah, kemungkinan ada hadis-hadis sahih telah ditolak disebabkan syarat dia yang sangat ketat, itu pun sebenarnya Al-Imam Bukhari masih lagi sembahyang dua rakaat minta dengan Allah. Setiap hadis yang dia nak masukkan ke dalam jami' sahih dia, Imam Bukhari minta petunjuk daripada Allah supaya adakah hadis itu sahih atau tidak, barulah dimasukkan ke dalam jami' sahih. Jadi tuan-tuan, berdasarkan keyakinan kita kepada disiplin ilmu itu yang sangat hebat sebenarnya, yang saya ceritakan tadi sebenarnya sangat sikit, sangat sebenarnya sangat sikit, nak daripada ilmu hadis, ilmu mustalah hadis sangat sikit sebenarnya, luas lagi sebenarnya apabila mereka membincangkan tentang macam mana kalau hadis itu ada pertentangan. Sebab antara Kasih Ahmad yang dia dia pertikaikan ialah wujud pertentangan antara hadis-hadis, wujud pertentangan hadis dia kata lain, hadis dia kata lain. Jadi dia gunakan akal dia, maka dia kata kalaulah hadis pun ada pertentangan, maka sudah tentulah hadis itu tidak sahih daripada Rasulullah SAW. Sedangkan ulama-ulama hadis telah meletakkan kaedah-kaedah yang sangat cantik untuk untuk kita berhadapan dengan hadis-hadis yang bertentangan ini. Kerana contohnya kaedah yang pertama al-jam' menghimpunkan antara dua-dua hadis yang bertentangan itu. Bukan boleh guna dua-dua. Boleh guna dua-dua. Kadang-kadang satu hadis itu walaupun dia dapat bertentangan, tapi sebenarnya kedua-duanya boleh digunakan. Contoh, kadang-kadang tu ada Nabi sebut pada situasi lain, ada Nabi sebut pada situasi yang lain, ada Nabi buat pada itu situasi yang lain, ada Nabi buat pada itu situasi yang lain. Contoh, ada hadis yang bangun daripada rukuk, bangun daripada sujud. Ada hadis menyatakan Nabi terus bangun lepas sujud yang kedua, Nabi terus bangun. Ada hadis menyatakan Nabi duduk dulu baru bangun. Ya, itulah perbezaan mazhab. Ada mengatakan lepas sujud tu sunat dulu duduk kemudian bangun terus untuk rakaat yang berikutnya, ataupun ada mengatakan terus bangun dia. Baik. Nampak macam bertentangan, berbeza perlakuan Nabi. Tapi kalau dikaji tentang hadis itu, mana hadis yang Nabi sedang bangun terus itu ialah masa Nabi kuat, Nabi muda, dan masa Nabi duduk sebentar itu dan Nabi telah pun turun. Mana dia benda yang berbeza tapi pada tempat yang berbeza. Dan banyak sebenarnya hadis-hadis yang begitu. Ada situasi orang mengadu kepada Rasulullah SAW yang dia melakukan maksiat. Ada Nabi suruh balik dan Nabi suruh tutup. Nabi memberikan bagai alasan, kamu tak buat benda tu kan, jangan cerita ke orang, balik je. Dan ada situasinya Nabi hukum orang tu kan, adalah situasinya Nabi hukum orang tu. Dia berbeza sebab orang tu berbeza. Sebab dalam bab ini pun, bab menutup aib orang pun, bagi kalau lah dalam kes-kes, kalau kita melihat seseorang yang mulia, seseorang yang tidak biasa melakukan maksiat, seorang yang tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, maka pada masa itu adalah menjadi kewajipan kepada kita untuk menutup aib dia. Menutup aib dia. Bukan bidik kasih. Dalam Islam tidak ada bidik kasih. Tapi kalau kita tengok ada orang yang dikenali sebagai seorang yang baik,
dalam masyarakat, seorang yang dihormati dalam masyarakat, tiba-tiba kita tengok dia buat benda tak baik. Jadi kita nak buat macam mana tu? Kalau kita kata orang baik pun buat macam ni, kena heboh ni, bahaya ni, dia nipu orang ni. Tak, kaedah dia kalau kita tengok orang yang biasa buat baik, tiba-tiba dia buat maksiat, dia buat kesalahan, kita kena tutup aib dia. Kerana dia adalah orang yang baik, mungkin dia tersilap buat benda tu, dan kita tak perlu hebohkan perkara tu. Berbeza dengan orang yang memang buat jahat, biasa buat jahat dan memang berbangga dengan kejahatan dia, yang berbangga dengan kejahatan dia, dia seronok tunjuk dia, kejahatan yang dia buat itu. Maka pada masa itu, kalaulah kita rasa perbuatan itu memudaratkan masyarakat dan perlu dicegah, maka pada masa itu kita perlu buat tindakan untuk memaklumkan atau mencegah perbuatan itu supaya dia berhenti daripada melakukan perbuatan dia. Baik, itu berbeza situasi dia. Mana hukum itu kalau diberi berdasarkan kepada perbezaan situasi. Malah sahabat Nabi sendiri pun diriwayatkan Ibn Abbas. Ibn Abbas pernah datang kepada dia dua orang lelaki. Yang pertama bertanya kepada dia, adakah orang yang membunuh itu boleh bertaubat? Adakah orang yang bunuh orang itu boleh bertaubat? Maka orang yang pertama, Ibn Abbas kata tak boleh, tak ada taubat, orang bunuh orang ini tak ada taubat. Dan orang yang kedua, Ibn Abbas beri jawapan boleh bertaubat. Benda yang sama, benda yang sama tapi jawapan yang berbeza. Maka ditanya kepada Ibn Abbas, kenapa dia beri jawapan yang berbeza pada soalan yang sama. Ibn Abbas mengatakan bahawa soalan yang pertama tadi, orang yang pertama bertanya kepada dia, dia kata aku melihat di wajahnya ada kemarahan dan dia nak pergi bunuh orang. Dia nak pergi bunuh orang. Maka aku jawab, tak ada tobat bagi orang yang nak bunuh orang. Sebab kalaulah aku kata boleh tobat, dia pergi bunuh, dia nak tobat. Maka aku beri jawapan, tak ada tobat bagi orang yang bunuh. Manakala orang yang kedua yang bertanya aku itu, aku lihat di wajahnya, di matanya ada penyesalan bahawa dia telah bunuh orang. Maka aku beri jawapan, boleh tobat bagi orang yang membunuh orang. Jadi, benda itu berbeza. Jawapan itu berbeza berdasarkan orang. Jadi sebenarnya kalau kita nampak ada hadis-hadis yang berbeza, kita jangan cepat hukum bahawa hadis ini tak betul. Hadis ini tak betul, maka kita berkata hadis itu tak betul, tolak hadis sebagai hujah. Itu kaedah yang pertama, kena gabungkan. Kaedah yang kedua, kena tarjih dia. Mana yang lebih kuat dia? Mana perawi dia yang lebih kuat, lebih siqah, dan mana yang hadis yang lebih lemah? Maka dia ambil hadis yang lebih kuat daripada hadis yang lebih lemah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya dalam ilmu hadis ni, satu ilmu yang sangat hebat, malah tidak ada dalam mana-mana tamadun lain. Tak ada tamadun ilmu-ilmu lain, agama-agama lain, tiada. Tidak ada tamadun, tidak ada kehebatan ni sebagai ilmu rijal, ilmu hadis ni. Tidak ada. Dalam Islam je ada ilmu ni, membicarakan tentang perawi-perawi hadis ni. Dan ilmu itu sebenarnya sangat hebat, dan kitab dia besar. Ada kitab yang besar tentang ilmu rijal hadis ini, macam Siyar Ilam Awal Nubala, antara contoh dia, kitab dia. Dan yang penting tuan-tuan, kita sebagai orang awam, termasuk saya orang awam, tuan-tuan orang awam, kita kena terima yang apa yang sampai kepada kita. Ada hadis sahih yang sampai kita adalah hadis sahih. Dan sebarang usaha untuk menimbulkan keraguan kepada hadis ini adalah usaha jahat. Dan saya melihat dia bukan hanya sekadar kefahaman semata-mata, individu semata-mata, tapi dia adalah satu gerakan tersusun yang memang ada untuk menyebarkan kefahaman itu. Maka kita pun melihat dia sebagai satu gerakan yang bahaya. Kerana sebagaimana saya sebut awal-awal tadi, dia sebenarnya menafikan sebagian besar daripada syariah Islam. Boleh kita lah hadis. Kerana banyak syariah itu ialah berdasarkan kepada hadis. Kerana Al-Quran datang dalam bentuk yang umum. Kenapa Al-Quran datang dalam bentuk yang umum? Al-Quran datang dalam bentuk yang umum kerana untuk memberi keluasan kepada manusia. Dan Al-Quran itu contoh dalam bab solat. Allah memberikan perintah solat wajib, dan juga kenapa kena solat. Dan antaranya wa aqimus solah wa atuz zakah. Didikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Dan Allah sebut dalam ayat yang lain,
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari fahsyat dan munkar. Jadi Allah bagi prinsip. Allah bagi kena salat. Dan salat itu apa tujuan dia? Mencegah dari fahsyat dan munkar, perbuatan dan munkar. Itu prinsipnya. Bagaimana nak sembahyang? Bagaimana cara nak sembahyang? Allah tak ajar kita dalam Al-Quran. Allah tak sebut dalam Al-Quran. Tidak ada pendidikan tentang solat dalam Al-Quran. Dan kita pun boleh. Bagaimana orang yang menolak hadis-hadis ini? Macam mana dia sembahyang? Malah dia kata sembahyang kita tak betul. Jadi macam mana sembahyang dia yang betul? Allah Allah. Sedangkan Allah sebut sembahyang. Macam mana cara nak sembahyang? Maka tak dapat tidak kita kena rujuk kepada hadis Nabi SAW. Banyak hadis Nabi tentang solat. Dan Nabi kata, sallu kamara itu musalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Nabi sebut la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah solat, tak sempurna solat bagi orang yang bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan Quran tak sebut. Tak sebut kau kena baca Fatihah, tak sebut kau rukuk berapa kali, sujud berapa kali, apa nak baca dalam rukuk, mana macam mana nak niat. Quran tak sebut pun hadis semua yang ceritakan benda itu. Dan Nabi sebut benda itu sebagai panduan kepada kita. Dan ada beberapa tempat yang Nabi sebut umum ya, sebagai keluasan juga kepada manusia supaya manusia ada luasnya di sana. Kadang-kadang memang ada perbezaan tentang kefahaman hadis. Memang ada perbezaan tentang kefahaman hadis. Untuk tujuan apa sebenarnya? Itu sebagai rahmat kepada kita. Sebagai contoh dalam bab Fatihah itu pun. Dalam bab Fatihah itu pun manusia ulama berbincang macam-macam pendapat. Yang Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat bagi orang yang tak baca Fatihah. Itu pun ulama faham macam-macam. Ada yang kata kena baca setiap rakaat. Ada yang kata kena baca satu rakaat saja. Rakaat lain tak payah. Ada yang kata imam je kena baca, makmum tak payah baca. Tapi kena baca Fatihah juga. Tapi berbagai-bagai pandangan. Apa hikmah dia? Hikmah dia supaya makna Islam itu tidak sempit. Tak sempit maknanya berbagai-bagai pandangan selagi mana tidak berlaku perpecahan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat tak baca hadis. Ingatlah senat itu sejak tadi tapi tak apalah saya sebut sikit tentang ilmu hadis tadi sebagai sedikit pendedahan. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi sebenarnya apa yang saya nyatakan pada malam ini dalam tempoh yang lebih kurang 40 minit. 40 minit tentang ilmu hadis itu sebenarnya adalah satu juzuk yang sangat kecil daripada ilmu yang dikatakan sebagai ilmu mustalah hadis. Satu juzuk yang sangat kecil. Kerana ilmu itu terlalu luas. Terlalu luas ya, yang terlalu banyak. Cuma yang saya nak katakan bahawa itulah sebenarnya kaedah-kaedah yang bagaimana ulama menyusun ilmu itu, meletakkan kaedah-kaedah untuk menjadikan hadis itu sebagai sumber. Sumber hukum. Jadi tidak ada keraguan padanya. Dan kita taklah yakin dan kita taklah menerima hadis sebagai sumber hukum. Cuma yang saya nak pesan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita dalam kita meriwayatkan hadis itu perlu berhati-hati. Memang tak nafikan ada banyak-banyak hadis ta'if yang telah menjadi tersebar di kalangan masyarakat. Maka kalau boleh kita rujuklah kepada ulama-ulama, kepada kitab-kitab yang agak syadid atau keras dalam disiplin ilmu hadis supaya tidak mudah untuk meriwayatkan hadis-hadis yang baik. Kalau boleh kita kritis sikit, tak apa. Kritis sikit. Bila kata hadis ni tanya betul ke sahih ke begitu. Tak apa walaupun kita bagi tak ada jawab. Tapi sekarang kita kritis sikit. Bila kata hadis kita tanya betul ke hadis sahih. Kalau dia tak ada jawab, cuba kita rujuk pada orang yang boleh jawab. Ya, maknanya jangan terlalu mudah apabila orang kata ada Nabi cakap ni, kadang-kadang bukan Nabi cakap pun. Dan mana kita kalau boleh biar lebih kritis lah, lebih kritis dalam masalah hadis supaya kita tidak tersebarnya hadis-hadis daif dan hadis-hadis maudhu' dengan begitu berleluasa. Dan saya pun tengok akhir-akhir ni ada kesedaran ke arah itu, ada kesedaran. Kalau dulu kita main terima je, contoh kalau tak ada orang nak pertikai pun, kata yang hadis-hadis mereka kata tentang fadilat semayang tarawih bulan Ramadan tu, kita siapakan, kita cetak
semua kan. Terbilang kata sebenarnya hadis tu sebenarnya maudhu'. Tak ada pun Nabi tak cakap macam tu. Maka ada kesedaran, dah tak ada dah sekarang ni. Ha, dah tak ada dah yang poster-poster yang melewati kata kalau tarawih malam pertama fadilah dia macam ni, tarawih malam kedua fadilah dia macam ni. Ha, itu contoh hadis-hadis maudhu' sebenarnya yang Nabi tak cakap pun benda tu. Jadi dah ada perkembangan, dah ada perkembangan banyak lah. Saya pun ada sebagai contoh lain lah. Contoh lain yang memang dulu menjadi amalan, menjadi kejayaan telah pun kita tolak disebabkan dah ada dah sikit sifat kritis dalam masyarakat kita dalam menilai hadis. Dan benda tu perlu diperkembangkan. Diperkembangkan dan kalau boleh kita hanya merujuk kitab-kitab yang sahih hadisnya. Dan sebenarnya kalau kita nak beramal, kita dah beramal dah cukup dah sebenarnya. Hadis sahih dah teramal. Walaupun katakan boleh beramal dengan hadis dhaif dalam masalah-masalah fadail. Dikatakan boleh. Ada ulama katakan boleh selagi mana hadis itu tidak terlalu dhaif. Tapi sebenarnya hadis sahih pun dah tak teramal dah sebenarnya. Kalau contoh dalam bab zikir, zikir yang maksur, zikir yang sahih dari Rasulullah sendiri pun, kalau kita amalkan zikir ke maksurah itu sendiri pun dah teramal dah. Tak ada nak amal dah. Sebenarnya tak layak kita nak tambah lagi dengan zikir-zikir yang tidak sahih dari Rasulullah SAW. Yang sahih itu pun tak teramal. Jadi cukuplah hadis-hadis sahih sebenarnya untuk kita beramal. Dah banyaklah tak layak kita amalkan. Jadi cukuplah sekadar itu pada malam ini sebagai sedikit perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan dapat manfaatkan apa yang disampaikan. Sekadar yang baik daripada Allah SWT, yang lemah kelemahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.